guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kali ini gue pengen mempersembahin look ini sebagai hari Halloween untuk kalian yang lagi cari inspirasi, kalian yang pengen makeup Halloween. So, langsung aja tutorialnya. Pertama gue bakal ngeputihin muka gue. Kayaknya gue bakal pakai foundation dari Wet n Wild, karena gue gak punya face paint, jadi seadanya kita gunain aja seadanya, gak pakai primer atau apa. Di sini gue cukup pakai moisturizer aja biasa, lagi pakai yang Nivea. Aku lanjut pakai si foundation yang keputihan ini, yang warnanya putih sih. Memang aku tuh punya foundation yang bener-bener warnanya putih banget, hitam banget. Itu aku punya semuanya karena biar bisa di mix gitu loh. Pakai bedak tabur compact powder gitu. Dia itu agak putih juga, cuma dia bedak padat. Ini dari Wet n Wild yang ini. Aku bakal pakai yang banyak. Aku mau tambahin lagi yang lebih putih yang ini. Ini ada coklat-coklat. Belum pernah sama sekali loh guys buat face paint gini. Aku belum pernah sama sekali. Jadi setelah itu aku bakalan beralih ke alis, karena aku mau bikin tema vampir cantik. Jadi tetap harus cantik dengan alisnya, enggak sih? Nanti aku balik lagi ya. Oke guys, eyebrow-nya udah selesai. Di sini gue buat eyebrow-nya sama seperti biasa. Buat kalian yang pengen tahu cara buat alis gue gimana, langsung aja klik di atas ini. Atau enggak, tunggu sampai video terakhir. Aku bakal gunain eyeshadow palette dari Beauty Quest yang Gorgeous Me. Lagi-lagi gue pakai ini karena memang ini satu-satunya warna yang lengkap. Gue bakal pakai warna yang ini. Setelah gue blend, gue bakal ambil warna yang lebih gelap lagi, yang ini, untuk di tengah-tengahnya. Langsung aja gue blend. Di bawah mata gue.
bawah aja biar kayak darah-darah gitu loh. Oke, setelah itu gue mau langsung pakai bulu mata dulu, langsung skin. Saya udah pakai bulu mata, sekarang gue bakal buat kayak urat-uratnya tuh keluar gitu. Ini dengan di sini gue menggunakan brush alis yang kayak gini, warnanya warna coklat, jadi dia tuh kayak keriting-keriting aja. Urat gimana sih? Ini kayak akar pohon ya, mohon maaf. Kita mau pakai lipstik yang warna makan daerah ya. Untung gue punya lipstik warna merah. Jadi gue mau pakai LA Girl yang warna merah lip matte. Sumpah gue sebenarnya anti banget ya pakai lipstik warna merah sebelum gue nikah. Tapi demi gue belum pernah juga ngerayain Halloween. Juga gue belum pernah ngerayain Halloween, apalagi buat makeup kayak gini tuh gue gak pernah. Tapi ini menjadi apresiasi gue pertama kalinya. Jadi mohon banget guys, dukung terus. Asik banget sih. Okay. Sekarang kita pakai lipstick aja ya. Lipstick agak... Nah, karena ini merah banget, gue gak pengen lipstick warna hitam. Gak mungkin juga pakai eyeliner, gue mau pakai warna hitam buat di dalam bibir. Jadi kayak darah apa ya? Kayak bibir tuh udah itu. Terakhir gue bakal tambahin highlighter di sini. Jadi ini adalah hasil looknya. Ini urat apa akar pohon ya guys? Ini bibir habis makan orang. Tapi ini adalah vampir si bulu mata lentik. Mungkin pas dia habis, mungkin dia sebelum jadi vampir habis kondangan kali ya. Jadi alis tetap dong on point, kan vampir cantik. Jadi alis harus on point tetap. Matanya biru cenah. Okay, ini dia looknya. Supaya vampirnya lebih kelihatan vampir dan lebih tambah serem, giginya gue tambahin lipstick. Video gue, semoga video ini bisa menjadi inspirasi kalian semua. Ini adalah hadiah Halloween tahun ini. Gue karena sebelumnya belum pernah ngerayain Halloween, belum pernah juga buat tutorial face paint kayak gini nih, belum pernah, dan ini adalah menjadi pertama kalinya. So buat kalian, terima kasih yang udah berpartisipasi nonton video gue. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan nyalahin notifikasi kalian supaya gak ketinggalan video terbaru dari gue. So see you, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.